Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami ingin berkongsi dengan anda berita gembira terutama kepada pegebung kecil dan penoreh getah yang berdaftar dengan pihak berkuasa kemajuan pegebung kecil perusahaan getah RISDA di mana sebanyak RM300 akan dimasukkan ke dalam akaun bermula minggu ini melalui bantuan musim tengkujuh BMT. Menurut pengerusi RISDA, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif berkata kadar bantuan untuk keseluruhan 237,207 orang itu adalah RM600 seorang dan baki RM300 akan dikreditkan ke dalam akaun penerima pada Januari depan. Bagi pekebun kecil yang masih belum atau dalam proses permohonan, RISDA masih membuka peluang untuk permohonan sehingga 31 Disember 2020. Tambah beliau, penerima terbanyak adalah dari Sarawak sebanyak 58,048 orang, diikuti Kelantan 49,328 orang dan Kedah 45,297 orang. Di samping itu, beliau juga telah meminta pegawai-pegawai RISDA di peringkat daerah supaya memantau semua pekebun kecil dan penoreh getah yang layak untuk mendapatkan bantuan itu supaya tiada keciciran berlaku. Jadi bagi anda yang masih lagi belum memohon BMT ini, permohonan masih lagi dibuka sehingga akhir tahun ini. Untuk memohon, anda perlu ke pejabat RISDA negeri atau pejabat RISDA daerah yang berdekatan anda. Anda perlu mengisikan borang permohonan dan juga kepilkan sekali dokumen berkaitan. Sila bawa bersama dokumen yang diperlukan seperti senarai di bawah ini ketika membuat permohonan. Bagi pegebung kecil pemilik, kad pengenalan pemohon dan salinan, geran asal tanah dan salinan, salinan buku bank atau slip penyata yang tertera nombor akaun bank. Bagi penoreh bukan pemilik, salinan kad pengenalan penoreh dan pemilik, geran asal tanah dan salinan, salinan kad PETG, salinan buku bank atau penyata yang tertera nombor akaun bank. Untuk membuat semakan status permohonan anda, boleh menyemak status permohonan tersebut melalui pautan di bawah ini, bmt.risda.gov.my. Terdapat dua golongan yang layak untuk memohon BMT ini, sama ada anda adalah pekebun kecil RISDA ataupun anda seorang penoreh dan bukan pemilik. Untuk syarat kelayakan bagi pekebun kecil RISDA adalah seperti berikut: warga negara Malaysia, pekebun kecil berdaftar dengan RISDA, keluasan 0.1 hektar sehingga 2.5 hektar, pemilik tanah yang sah, seorang penerima sahaja untuk satu lot tanah. Manakala untuk syarat kelayakan bagi penoreh bukan pemilik adalah seperti berikut: warga negara Malaysia, penoreh bukan pemilik yang berdaftar dengan RISDA, menoreh di lot berkeluasan 0.1 sehingga 2.5 hektar, pengesahan pemilik tanah yang sah, seorang penerima sahaja untuk satu lot, mempunyai kad permit autoriti getah PETG yang masih sah. Semoga dengan penyaluran bantuan BMT 2020 ini dapat mengurangkan beban pekebun kecil yang menghadapi penurunan aktiviti akibat musim tengkujuh. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai info-info menarik dan tutorial terkini. Cheerio!